Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Allah dalam persekutuan kita. Tema ibadah kita malam ini adalah hati yang memberkati, hati yang memulihkan. Dalam ibadah malam ini kita kembali belajar bagaimana Tuhan mendorong kita untuk menunjukkan kepedulian dan berbagi kasih dengan mereka yang berkekurangan, lapar, lemah, dan terpinggirkan. Mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya dengan melantunkan Kidung Jemaat 8 bait 1. Bagimu Tuhan nyanyianku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di malam hari ini karena kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan-Mu sungguh tak terselami. Kiranya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami dipersiapkan dan dibentuk dalam hidup beriman kami setiap hari. Berkatilah persekutuan jemaat-Mu saat ini, sehingga kami dapat bersaksi dan melayani dengan tulus serta tetap taat kepada perintah dan ketetapan-Mu. Dalam nama Putra-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Mari bermazmur pujian dari Mazmur 27 ayat 1 dan 4. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati bait-Nya. Mari kita melantunkan Kidung Jemaat 73 ayat 1 dan 3. Bila kau Yesus ku kenang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan firman-Mu, ajarlah kami untuk melakukan apa yang baik dan benar seturut dengan kebenaran firman-Mu, agar dimanapun Tuhan menghadirkan kami, kami selalu menjadi berkat. Bersabdalah bagi kami, ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Lukas, pasal yang ke-14, ayat 12 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah atau cerita yang ditampilkan oleh para penulis Injil tentang sikap atau perkataan atau pengajaran Yesus seringkali bertentangan atau paradoks pada konteks atau saat jemaat Kristen perdana mulai berkembang. Dalam teks yang kita baca ini saja, misalnya, Yesus sedang menyatakan hal yang di luar kelaziman. Yesus menyampaikan sesuatu yang di luar kebiasaan. Yesus bertindak melanggar tradisi ketika dia menyembuhkan seorang yang sedang sakit. Kita bisa lihat di ayat sebelumnya, ayat 1-6, ya. Di sana Yesus melakukan penyembuhan terhadap orang yang sedang sakit, padahal itu hari Sabat. Juga perumpamaan yang kita baca tadi, ya, dalam ayat 12-14, ya. Apa yang Yesus sampaikan ini menjadi sesuatu yang bertentangan dengan tradisi atau kebiasaan pada waktu itu. Sudah menjadi kewajaran, Bapak, Ibu, Saudara, sudah jadi tradisi kalau seseorang diundang ke sebuah acara, apalagi orang yang mengundang itu posisi ekonomi, posisi sosialnya lebih baik atau boleh dikatakan terpandang. Pasti orang yang diundang itu akan memenuhi undangannya dengan harapan kalau suatu saat dia mengadakan pesta, maka orang yang mengundang tadi akan datang membalas undangannya.
Nah, ibu bapak, saudara-saudara, harus diakui bahwa memang sampai saat ini dalam hubungan dengan sesama, manusia itu masih memegang prinsip begini, hubungan timbal balik. Kalau saya berbuat baik kepada kamu, ya kamu juga harus membalas kebaikan kepada saya. Kalau kamu mengundang saya untuk hadir pada acaramu, maka saya akan hadir. Tapi kalau nanti saya mengundang kamu, kamu pun juga harus hadir, harus datang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, ini menjadi tidak adil menurut Yesus. Adalah orang-orang yang di posisi kurang, ada orang-orang yang di posisi lemah secara ekonomi, sosial. Orang miskin dengan keterbatasannya bisa memenuhi undangan siapa saja. Tetapi sebaliknya, bagaimana jika orang miskin atau orang yang keadaannya kurang, serba terbatas, dia mengundang siapa saja untuk hadir di acaranya? Belum tentu semua orang yang diundang itu mau hadir. Kadang-kadang kebanyakan orang memperhatikan dulu siapa yang mengundangnya. Kalau saya datang, untungnya apa buat saya? Toh orang itu tidak punya kedudukan yang baik. Tidak ada pengaruhnya juga buat saya kalau saya datang ke sana. Nah, inilah yang juga terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan seringkali juga terjadi dalam kehidupan persekutuan berjemaat di dalam gereja. Benar, ibu bapak, saudara, umumnya manusia tidak hadir bukan karena membenci, bukan itu alasannya. Tidak hadir bukan karena dia tidak suka, tetapi sekali lagi manusia hidup dalam tradisi yang terikat dengan kepentingan. Hubungan timbal balik dengan sesama itu jelas tujuannya untuk kepentingan pribadi. Kalau merasa enggak punya kepentingan, ya untuk apa datang? Kalau ada kepentingannya pasti datang. Biasanya begitu, manusia lebih terikat dengan hubungan timbal balik yang tujuannya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Memang hal ini menjadi kelaziman, ini udah jadi kebiasaan. Tetapi justru inilah yang ditentang oleh Yesus. Yesus ingin manusia itu, orang itu memiliki dasar hubungan yang bukan atas dasar kepentingan-kepentingan pribadi atau karena hubungan timbal balik, bukan. Yesus mau manusia memiliki dasar hubungan dengan orang lain karena kasih. Tidak ada kepentingan-kepentingan apapun selain daripada kepentingan kasih. Nah, ibu bapak, saudara, dalam perumpamaan ini Yesus dengan tegas menyampaikan, kalau bahasa sederhananya begini, kalau ada acara mending undang deh mereka yang sering luput dari perhatian karena mereka memang berkekurangan. Mereka sedang menghadapi masalah sehingga malu untuk terlihat di depan orang banyak. Orang-orang seperti itu belum tentu bisa mengadakan jamuan makan atau acara yang seperti kita lakukan, tetapi setidaknya kehadiran mereka merupakan contoh bahwa kita saat melakukan sesuatu tidak mempertimbangkan kepentingan pribadi kita. Kita tidak melihat seseorang itu dari tampilan luarnya, tapi benar-benar kita melakukan yang terbaik buat tiap orang atas dasar kasih, karena mau berbagi berkat buat orang lain. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, ini menjadi peringatan penting Tuhan Yesus bagi murid-murid yang masih suka menilai sesamanya dari apa yang dilihat atau dari tampilan-tampilan luar sesaat. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara jemaat anak-anak, malam hari ini dalam persekutuan bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing atau di tempat di mana kita ada saat ini, pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan yang kita baca ini mau menyampaikan setidaknya tiga hal, tiga makna penting untuk kita renungkan. Pertama,
bahwa tradisi atau kebiasaan memang baik kalau kita ikut meneruskannya. Tapi lihat juga motivasi apa yang ada dalam diri kita ketika melakukan kebiasaan dan tradisi itu. Berbalas kebaikan dengan mengundang lalu hadir ketika diundang itu baik untuk memperkuat relasi, untuk memperkuat kebersamaan dengan orang lain. Tetapi coba bertanya apa motivasinya? Saya hanya mau hadir ketika diundang oleh seseorang yang berpunya atau yang kita anggap punya kelebihan-kelebihan, atau seseorang yang mempunyai pengaruh dalam karir saya, dalam posisi kedudukan dan jabatan saya. Tapi sebaliknya, saya hanya akan mengundang kehadiran mereka yang pantas dalam pergaulan saya. Mereka yang menaikkan harga diri saya, mereka yang bisa menunjang harkat saya, mereka yang berhubungan langsung dengan kedudukan dan jabatan saya. Nah, ibu bapak saudara, kalau motivasi ini masih ada ketika kita melakukan kebiasaan dan tradisi kita, ini yang salah. Ini tidak tepat. Firman Tuhan bukan untuk menentang tradisi atau kebiasaan, tetapi mengoreksi, memperbaiki. Apakah dasar kita melakukan tradisi atau kebiasaan itu atas dasar kasih ataukah hanya demi kepentingan kita? Ini yang penting untuk kita renungkan bersama. Lalu yang kedua, ibu bapak saudara, kekurangan atau keterbatasan seseorang jangan kita jadikan sebagai dasar hubungan atau dasar relasi. Kekurangan orang lain, keterbatasan orang lain jangan kita jadikan dasar untuk kita membangun relasi dan hubungan dengan orang itu. Seringkali kita mendengar orang yang mengeluh begini, waktu saya dalam keadaan baik, waktu saya sedang ada di puncak kesuksesan, saya punya segalanya, semua orang datang kepada saya, semua orang mengaku saya saudaranya, saya sahabatnya, temannya, semua membangun relasi dengan saya, semua mau dekat dengan saya. Tetapi ketika sekarang saya jatuh, saya sakit atau dalam pergumulan yang benar-benar memukul, menghantam hidup saya, satupun tidak ada orang yang datang kepada saya. Nah, ibu bapak saudara, inilah dunia nyata kita. Ketika kita hanya mendasarkan hubungan atau relasi berdasarkan kepentingan-kepentingan kita atau ego kita. Dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan ini, yang kita baca tadi, bukan saja ditujukan kepada kaum Farisi, mereka yang memegang teguh Taurat sebagai tradisi, tetapi juga pengajaran ini disampaikan kepada kita karena adanya kecenderungan-kecenderungan dari setiap kita yang seringkali juga tidak peduli, atau kita tahu tapi kita pura-pura menutup mata ketika sesama kita ada dalam keterbatasan dan kekurangan. Padahal ibu bapak saudara, seharusnya ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, Yesus memulihkan hidup kita, maka seharusnya hati kita ini juga lebih lapang, hati kita ini juga lebih luas, harus terbuka buat orang lain. Siapa saja yang membutuhkan kehadiran kita untuk menolong mereka. Hati kita ini harus dipersiapkan untuk bisa menjadi berkat dan memulihkan sesama kita. Kalau kehadiran kita bagi orang lain masih belum sepenuh hati, karena mungkin kita merasa orang itu pernah mengecewakan kita, orang itu pernah melukai perasaan kita, atau karena keadaan orang itu yang kita anggap tidak cocok bagi pergaulan kita, tidak pantas untuk menjadi teman kita, rekan kita, maka sebenarnya kita belum melakukan kehendak Yesus. Oleh karena itu, firman Tuhan melalui
pengajaran Yesus pada malam hari ini mengingatkan kita semua, saudara-saudara, jadilah murid-murid Tuhan yang taat. Jadilah pengikut Kristus yang setia dengan meluaskan, melapangkan hati kita sebagai pribadi yang punya hati untuk selalu memberkati, pribadi yang punya hati untuk memulihkan. Kalau dasarnya sudah benar, saudara-saudara, maka perkataan dan sikap kita pun pasti tulus, memberkati dan memulihkan siapa saja. Dan yang ketiga, ibu bapak saudara, dalam perumpamaan ini, Lukas juga menyiratkan tentang kerajaan Allah yang adalah milik Allah dan terbuka untuk semua orang, juga layak dimiliki oleh mereka yang berkekurangan. Kerajaan Allah juga terbuka untuk setiap orang apapun keadaannya. Mereka yang masih suka menghakimi sesamanya, mereka yang masih menganggap dirinya lebih baik dari yang lain, atau mereka yang masih menentukan siapa yang pantas ada di rumah Tuhan, memenuhi undangannya, atau siapa yang lebih pantas untuk ada di hadapannya, mereka ini semua justru jauh dari kerajaan Allah. Mereka yang masih membeda-bedakan orang lain karena statusnya, karena kedudukannya, karena keadaan ekonomi dan sosialnya, mereka jauh dari kerajaan Allah. Karena ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, kita bukan saja bicara tentang hal masa depan, tetapi ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, kita bicara tentang saat sekarang ini. Kerajaan Allah yang sedang diwujudkan di bumi ini, bukan nanti, tetapi sekarang. Kerajaan Allah di bumi ini sedang terwujud karena kehendak Allah. Artinya, Allah itu berpihak dan selalu membela mereka yang terpinggirkan, mereka yang termarginalkan, mereka yang tidak dipedulikan, mereka yang kehilangan sahabat, mereka yang juga kehilangan harapan, mereka yang selalu diposisikan oleh sesamanya dalam keadaan terhina, tidak layak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan bagi mereka yang datang kepada Tuhan, rindu untuk berelasi dengan Tuhan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, disitulah kerajaan Allah dihadirkan buat mereka. Kerajaan Allah bukan hanya milik kelompok tertentu, kerajaan Allah bukan hanya milik agama tertentu, bahkan kerajaan Allah bukan bagi mereka yang hanya berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi kerajaan Allah adalah milik Allah, di mana damai sejahtera, keadilan, kasih setia, kebaikan, kebenaran diwujudkan, di sanalah nyata kerajaan Allah. Inilah tugas kita bersama ibu bapa saudara, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Sehingga setiap orang yang boleh mengenal kita, yang hidup berdampingan bersama dengan kita, mereka juga bukan saja melihat, merasakan, mengalami juga tanda-tanda kerajaan Allah itu. Ibu bapa dan saudara-saudara, mari kita melanjutkan hidup dan tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan kepada kita sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak-anak, dalam tugas kita masing-masing. Lakukan semua yang menjadi tanggung jawab kita dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Hadirkanlah tanda-tanda kerajaan Allah itu. Bangunlah relasi dengan siapa saja tanpa memiliki kepentingan apa-apa, tetapi dengan kepentingan kasih Tuhan untuk mereka. Allah melihat ketulusan, kerendahan hati, dan kasih kita terhadap orang lain. Dan Allah juga tahu siapa yang pantas untuk memenuhi undangannya hadir di dalam kerajaannya. Amin. Juga lemah lembut, setia murah.
Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Allah, Engkau mengasihi kehidupan kami. Engkau memelihara kami dengan berkat-berkat-Mu. Engkau juga melayakkan kami untuk menjadi alat berkat yang boleh memberkati dan memulihkan sesama kami. Kami mengucap syukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali akan tugas dan tanggung jawab kami dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Biarlah kami terus membangun relasi yang baik dengan setiap orang tanpa ada kepentingan-kepentingan diri pribadi, tetapi hanya karena kepentingan kasih Tuhan, sehingga dimanapun kami ada, kami sungguh menjadi berkat yang memulihkan bagi setiap orang, terutama mereka yang saat ini dalam kondisi sulit, dalam keadaan bergumul, dalam keadaan lemah dan terbatas. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kembali akan tugas dan tanggung jawab iman kami di tengah-tengah dunia ini. Malam ini kami bersatu hati dan kami mau berdoa, Tuhan setia kiranya memberkati kehidupan kami, persekutuan jemaat-Mu, Jemaat Cinere, bersama dengan seluruh pelayanan yang boleh dilaksanakan bersama di sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, para diaken, dan para penatua, bersama dengan keluarga-keluarga mereka yang setia mendampingi, supaya kehadiran mereka untuk menjadi pelayan yang penuh dengan kerendahan hati, mendampingi jemaat-jemaat Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, bersama dengan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Kami mendoakan juga panitia pembangunan gedung gereja. Biarlah dalam semua tugas yang sedang dikerjakan dan proses pembangunan fisik yang sudah dimulai, Tuhan, Engkau berperkara dalam setiap pelaksanaan pembangunan, dalam setiap kerja bersama, agar semua yang dilakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap orang, setiap pihak yang sudah dipakai Tuhan, yang terlibat dalam proses pembangunan ini, Tuhan sendiri yang menuntun dan menerangi hati mereka dengan hikmat dan akal budi yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati semua pelaksanaan kegiatan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan pertemuan warga sidi jemaat, untuk sidang majelis jemaat, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk bangsa, negara, dan semua pemerintahan yang ada. Tuhan topang, Tuhan lengkapi para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari yang tertinggi di pusat sampai yang terendah di daerah-daerah. Biarlah dengan hikmat dan takut akan Tuhan, mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, mereka yang mengalami musibah di berbagai tempat, mereka yang mengalami penderitaan dan tinggal di tempat-tempat pengungsian, ya Allah, kami berdoa kiranya pemulihan Allah terjadi bagi mereka juga. Lalu Tuhan memakai setiap kami dengan segala keberadaan kami, setiap orang dimanapun ada untuk menjadi saluran berkat yang memulihkan dan menolong mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh, dalam proses perawatan di rumah sakit atau di rumah keluarga masing-masing, yang sedang menjalani isolasi mandiri baik di rumah atau di tempat-tempat isolasi lainnya, Tuhan, Engkau memberi kekuatan, ketenangan, supaya mereka sungguh dipulihkan. Upaya-upaya vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah lewat lembaga-lembaga kesehatan, Tuhan memberkati. Kami ingat dan kami mau terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuhnya. Ibu Drusila Kase, Bapak Mujadi, Ibu Ana Ketuaidan, Bapak Nyoman Mulyatnya, Ibu Mulyono, Bapak Lasarus Ndun, Ibu Dece Wenas Tuaidan, Bapak Berti Langitan, Ibu Elis Soplantila Lewakabesi, Ibu Li Ketuhumuri, dan Ibu Kristin Nahumuri. Ya Tuhan, kasih setia-Mu tak berkesudahan, biarlah Engkau sendiri yang merangkul, memulihkan, dan menyembuhkan mereka.
Kami juga berdoa dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang bersuka cita di sepanjang minggu ini karena pertambahan usia baik kelahiran maupun perkawinan. Khususnya di hari ini kami mau bersyukur bersama Ibu Retno Pebruasih Bashir dan Ibu Elsa Febiana Warow, juga keluarga Bapak Stevi Arnoldus Rampen dan Ibu Meiti Min Lindim Pongo. Tuhan, Engkau memberkati sukacita mereka, menyempurnakan semua syukur yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkau sudah berkenan memakai kami para pelayan-pelayan-Mu ini, diaken, penatua yang bertugas bersama dengan pianis dan pemandu lagu tim multimedia. Biarlah Tuhan berkenan akan persembahan hidup kami lewat pelayanan di malam hari ini. Kami mau beristirahat, biarlah Tuhan tetap menyertai dan menemani kami melewati malam gelap ini, sehingga di besok hari Tuhan, Engkau mempersiapkan kami lagi dengan tubuh yang sehat, kuat, segar, untuk melanjutkan semua tugas, kegiatan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Semua kaum keluarga kami dimanapun ada, kami serahkan kehidupan mereka dalam pertolongan Allah. Lindungi dan jagai kami semua Tuhan, keluarga-keluarga kami, anak cucu kami, dimanapun ada, Tuhan memelihara senantiasa. Ya Allah Bapa di sorga, ampuni segenap salah dosa kami. Dengarkanlah ya Tuhan, seruan dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari Lukas 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi satu tekaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada-Mu." Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepada-Nya. Kasih berjanjian
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Allah dalam doa syukur bersama. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah atas semua pemberian baikmu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu berbagi ketika berkatmu tercurah atas hidup kami. Kini ya Bapa, terimalah ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat silakan duduk untuk mendengarkan warta jemaat. Jemaat Tuhan, berikutnya kami sampaikan warta jemaat. Pertemuan warga Sidi Jemaat dalam rangka evaluasi pelayanan serta memberikan masukan untuk penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2022-2023, maka akan dilaksanakan pertemuan warga Sidi Jemaat secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom yang akan dilakukan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 pukul 18 WIB sampai selesai. Diharapkan kehadiran dan peran serta seluruh warga Sidi Jemaat untuk dapat menyampaikan usulan dan saran bagi perkembangan persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang akan dijabarkan dalam program kerja dan anggaran 2022-2023 GPB Cinere Depok. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, mari berdiri. Kita sudah diberkati dan dipulihkan Tuhan. Dan sekarang Tuhan mau kita kembali dalam kehidupan kita selanjutnya untuk menjadi berkat yang memulihkan bagi sesama kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dengan persekutuan Roh Kudus yang memelihara kehidupan kita dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.